Seorang Nasrani yang ada di kiri kanan kita, kita wajib memuliakan dia, artinya menghargai dia sebagai tetangga yang baik. Bahkan kalau ada orang mau masuk Islam, kami selalu wanti-wanti. Masuk Islam itu berat. Anda berani masuk Islam, berat syaratnya. Syaratnya apa? Harus semakin baik dengan saudara-saudari Anda yang belum masuk Islam. Islam itu indah. Tapi kalau orang murtad, dia telah khianat dengan agama, khianat dengan manusia. Dengan kemurtadan, dia telah meninggalkan kebaikan untuk umat. Sudah enggak doain dan sebagainya. Maka orang murtad itu tidak terhormat. Orang murtad tidak terhormat. Dia khianat. Tapi orang Nasrani di kiri kanan kita berharga. Hati-hati, jangan ganggu dia. Tapi orang murtad tidak terhormat. Sehingga kalau ada orang murtad meninggal dunia, enggak ada kewajiban bagi kita. Enggak mengkafani, tidak mengubur. Seandainya dimakan anjing pun juga enggak apa-apa. Seandainya, karena apa? Orang murtad tidak terhormat. Baik. Dan kita pun tidak boleh berurusan dengan dia, kecuali dalam irama untuk mengajak kembali dengan cara yang indah kembali kepada kebaikan. Kalau kita cuek saja, dia, kita menganggap kemurtadan itu biasa saja, dia pun juga menganggap kemurtadan biasa. Maka kenapa? Saya tidak akan berpikir untuk kembali kalau begitu. Karena, ya kan ngomong gitu, karena apa? Kemurtadan dianggap biasa. Hati-hati masalah kemurtadan. Jadi harus ada reaksi. Atau ya, mengajak, kita boleh bergaul dengan dia. Bahkan mungkin bisa saja kita memberi makan dengan catatan. Waktu saya memberi makan harus ada target. Saya ingin diskusi dengan dia. Saya ingin dengan dia, saya ingin ngobrol dengan dia. Saya ingin membuat dia. Tapi kalau tanpa itu, Anda tidak diperkenankan. Kenapa? Anda akan besarkan dia. Bahkan apalagi dia sukses urusan dunia. Bahkan mungkin dia paling baik suka membantu. Sudah begitu kita hormati. Wah, dia sudah. Dia merasa nyaman dong, merasa. Wah, aku murtad saja dihargai kok. Ngapain mikir balik kepada Islam? Jadi seperti itu. Maka bagaimana kita menyikapi orang murtad dalam irama mengembalikan mereka tanda kasih sayang kita kepada mereka, maka semua yang semula dilarang menjadi boleh, tapi ada batasannya. Kalau ternyata ada batas tertentu masih saya tidak bisa, Anda jangan berurusan. Kenapa? Urusan Anda, diamnya Anda, kebersamaan Anda dengan dia seolah-olah mendukung kemurtadan tersebut. Dan mungkin ada orang-orang murtad yang mendengar suara kami saat ini. Kami mencintai Anda, wahai saudara-saudari kami yang semula Anda seagama dengan kami. Mudah-mudahan Anda keluar dari Islam. Kembalilah. Kembalilah, katailah. Kalau Anda kembali, kisah ancaman tadi akan berakhir semuanya. Karena apa? Anda kembali kepada Islam, Anda akan ikrar kembali untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan utusan Allah. Anda menjalankan syariat akan indah hidup di dunia ini. Sampai di akhirat nanti. Kami seru kepada siapapun yang murtad. Kalimat kami tegas, memang begitulah. Karena apa? Ketegasan ini agar orang murtad tidak enak, tidak gampang murtad. Tapi pun pada akhirnya tetap ditolong, disayang dia untuk kembali. Untuk kembali. Harus, jangan dibiarkan. Kasihan dong. Kalau kita membiarkan, apalagi memanja, tidak menegur, mengatakan, itu menjerumuskan. Kalau itu orang yang pernah kita sayang, kita cintai, orang baik sama kita, kemudian murtad, tanda sayang kita kepada dia. Usaha kita untuk kembalikan. Kalau kita membiarkan, kita tidak cinta. Seperti kalau ada anak sakit, ternyata operasi. Orang tua itu ada nyuruh orang untuk merobek perut anaknya. Operasi, sus buntu. Bayar itu demi kebaikan. Sama, di dalam mengingatkan pun tujuannya harus kebaikan. Kemudian di saat mereka sudah kembali, tidak ada kisah masa lalu. Selesai. Maka kami sampaikan kepada saudara-saudari yang berpindah agama, kembalilah ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau hanya di dunia dibilang Anda begitu, maka itu enteng. Kalau Anda dicaci di dunia enteng, tapi di akhirat Anda akan sengsara selamanya. Kami tidak rela itu. Yuk kembali, dan kembali, dan kembali. Maka begitulah. Boleh bergaul dengan mereka, tapi dalam irama untuk mengembalikan mereka. Tanpa itu Anda tidak boleh. Tanpa untuk tujuan, Anda tidak boleh. Karena dia orang murtad, bukan seperti orang Nasrani. Kalau orang Nasrani ini, kita duduk dengan mereka, ngasih makan, tetangga, itu wajar. Biasa. Dan itu sah-sah saja. Tapi orang murtad, semula tidak boleh. Baru boleh, kalau kita punya tujuan untuk merayu mereka kepada kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.